Sudah keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima puasa sembilan hari di bulan Dhul Hijjah Sembilan hari di bulan Dhul Hijjah tanggal satu, ya sampai tanggal sembilan. Kenapa sembilan hari saya? Karena tanggal sepuluh hari nahar. Dan hari nahar dilarang apa? dilarang berpuasa. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari, "Ma min al amalus shalihu fihi ila min hadhihi al-ayami al Tidak ada hari-hari dari kehidupan ini, dari hari kehidupan yang amalan salih lebih dicintai oleh Allah melebihi apa namanya? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Iya. Dan telah dari sebagian istri Nabi sallallahu dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi itu dikatakan karena Yasumu tisadil hijjah beliau berpuasa sembilan hari di bulan dul hijjah. beliau berpuasa di sembilan hari di bulan dul hijjah. dari bulan dul ini yang paling afdolnya adalah hari arafah ini yang disebutkan oleh penulis setelahnya ya dan ini yang keenam ini puasa disunnahkan puasa yomi arafah hari arafah tapi untuk siapa digiri hajin biha untuk orang yang tidak haji kalau dia haji afdalnya tidak puasa. Afdalnya dia berbuka. Karena Nabi di hari Arafah didatangkan susu kepada beliau, beliau minum dan tidak berpuasa. Para ulama menyebutkan hikmah bahwa di hari Arafah manusia berkumpul dia haji diperlukan kekuatan tenaga untuk beribadah, berdoa, menghidupkan hari itu. Makanya disunnahkan untuk apa? Untuk tidak puasa bagi orang yang haji. Tapi orang yang di luar haji, orang yang tidak haji, maka lahan ketaatan untuknya adalah apa? adalah dia berpuasa. Lahan ketaatan untuknya adalah dia berpuasa. Karena puasa di hari Arafah itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahtasibu as sanat al wal Saya harapkan kepada Allah Subhanahu Taala puasa Arafah itu menggugurkan tahun yang telah lalu dan tahun yang tersisa. Maksudnya hari-hari dalam tahun yang sebelumnya digugurkan, sisa tahun itu juga digugurkan.